Kompornya mati lah yang ini ya, yang sekarang mau yang petak ini. Oke. Muy bien. You can always face the long embrace of the setting sun. One last exhale of a big ordeal. Lihat Matile. Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Pagi ini masih di suasana Festival Magdalena. Ini ada parade mobil-mobil lucu. Dan hari ini adalah hari anak-anak menggunakan pakaian tradisional. Ini Matilda juga pakai pakaian tradisional. Ramai sekali. Dapat apa, Nak? Pergi. Penuh banget. Teman-teman, kita akan nonton Maskweta, tapi sebelumnya kita akan mampir ke di sini ada namanya Koya. Jadi Koya itu adalah tempat kumpulnya teman-teman geng, baik itu teman kerja, apa teman dari SD, teman permainan gitu. Jadi biasanya di sini teman-teman dalam satu grup gitu kita nyewa ruko yang rukonya itu kita gunakan kalau misalnya kita ada acara ulang tahun, acara kumpul-kumpul, ruko-ruko kayak ini loh teman-teman seperti ini. Dan itu disewa sepanjang tahun, kita nyewanya patungan, dan kalau kita kumpul-kumpul itu kita ngumpulnya nggak ke rumah siapa atau ke rumah siapa gitu nggak, tapi ngumpulnya di Koya. Terutama kalau misalnya lagi ada acara-acara festival begini. Hari ini mungkin kita nggak makan di Koya, tapi akan kita akan kesana sebentar untuk menyapa teman-teman. Hari ini kalau saya nggak salah menunya ayam, kelinci, dan juga keong hari ini. Oke teman-teman, sekarang kita mau ke Koya dulu. Habis itu kita akan nonton Maskweta atau Kembang Api di siang hari. Sekarang kita akan menuju ke Koya.
Koyat Rule namanya. Dan habis itu kita akan nonton Mas Kleta, teman-teman. Jadi Mas Kleta ini adalah kembang api tapi di siang hari. Karena siang hari warna kembang apinya tidak terlalu terlihat, jadi yang lebih ditonjolkan adalah suaranya. Yuk teman-teman, sekarang kita jalan dulu menuju ke Koya, nanti setelah itu kita akan nonton Mas Kleta. Entusias. Kita. Has grabado el pregón infantil, ¿no? Para. Sí, por la mañana, sí. ¿Qué tal? Mucho tiempo. I'm good, how are you? Fine. Good. ¿Qué tal? Mucho tiempo. Pues sí, año en año. ¿Matil qué? ¿Matil ahí? No sé, a ver. ¿Está aquí, está aquí? ¿Qué tal? ¿Calentita? Sí, claro. ¿Ah, sí? ¿Qué tal? Bien, bien, ¿qué tal? Bien. Mucho tiempo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cocinando o qué? Cocineras. ¿Qué tal? Estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, qué bonita. Mira, Matile, Matile. ¿Qué? Huele muy bien. Oke teman-teman, ini sekarang kita sudah keluar dari Koya dan sekarang kita akan menuju ke tempat Mas Kleta. Jalan sekitar 10 sampai 15 menit. Hati-hati nak, hati-hati sayangku. Ini harganya satunya 2 euro, 34.000. What about? Sudah selesai nonton Mas Kletanya. Sekarang kita menuju ke City Center karena tadi acara Mas Kletanya itu di lapangan yang jauh dari City Center demi keamanan. Dan sekarang kami menuju ke City Center lagi. Siapa itu Matule? Lihat apa nak? Di setiap Koya mereka sekarang lagi persiapan untuk makan siang bareng geng, bareng teman-teman. Ini mau bikin payang di sebelah sini. Teman-teman, akhirnya kita makan di Little Thai dekat rumah. Ini restoran dekat banget sama rumah. Kita sedang nunggu pesanan kami sambil minum es teh, teman-teman. Hari ini aku udah habis makan. Sekarang aku mau makan postre. Bye teman-teman, hari ini sekarang aku mau makan es krim. Bye. Wait, you're still here?
do you want me to say? That's what I have. bye? Why are you still watching? Oh, assalamualaikum. What? You're still here? Why are you still here? Dari depan rumahnya Maria Luisa, dari departemen yang kakak ipar saya, malam ini ada perlombaan lampu hias dari seluruh kelurahan-kelurahan di kota Castellón. Di bawah sudah penuh banget sama orang, tapi kita milih untuk lihat dari atas. Di sebelah depan sana penuh banget teman-teman. Sebelah sini agak kosong, tapi depan sana full sekali orang-orang sampai di ujung sana. Saya lupa ngebawa mikrofon, jadi maaf kalau suaranya agak kecil ya. Besok pagi ini lampu-lampu tidak di sini lagi teman-teman. Besok pagi setiap lampu ditaruh di setiap sudut kota sampai dengan festival ini berakhir. Nah, nanti di akhir festival akan diumumkan siapa pemenangnya. Ramai sekali. Sekarang ini favoritku. Kapernya mati dulu yang ini ya, yang sekarang mau yang peta ini. Oke. Okay. Wah, ini cantik mati le. Sekarang kita akan lihat pesta kembang api di sini.
lucu lah. Kita pada sama Tile. Teman-teman, kita sudah selesai nonton acara Festival Lampu malam ini dan sekarang kita menuju ke rumah. Matile sama Nacho biasa memain petasan dulu dan itu nenek ada di depan sana, nenek mau lihat-lihat lampu dulu katanya. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini, keseruan festival malam ini. Dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Selamat malam teman-teman semua, bye. Bye teman-teman.